Dengan nomor undi 1 dari Meong Gading. Sedahwong. Alkisah di Puri Wanayu, I Gusti Gedelot sedang merenungi keadaan Puri yang dilanda kesedihan. Akibat terjadinya perang saudara di Puri Wanayu membuat I Gusti Gedelot meninggalkan Puri Wanayu. Sampailah I Gusti Gedelot di Badu dan menghadap kepada Raja Kesiman untuk bisa diterima sebagai abdi. Suatu ketika, Kesiman mengalami kegaduhan atau grubuk yang disebabkan oleh Renggek Tungge dengan sisyo-sisyonya dan menyebabkan kematian secara berkesinambungan. Maka dari itu, Raja Kesiman memerintahkan abdi setia yaitu I Gusti Gedelot untuk mengatasi permasalahan yang ada serta akan menghadapi Renggek Tungge yang berstana di Setra Gandamayu. Abdi setia gagah berani dan memiliki sidi kesaktian yang luar biasa dengan karakter yang tegas yang bernama I Gusti Gedelot kini diberi titah kaki pole Kesiman setelah berhasil menghadapi Renggek Tungge yang berstana di Setra Gandamayu dan menetralisir kembali wabah penyakit yang telah dibuatnya sehingga kini Desa Kesiman kembali tentram. Inilah dia peserta dengan nomor undi 1, Meong Gading.
Wantuan mijil pesirui gedelot. Wah, sangapu membuat ini. Sangapu membuat begini. Support the way I return.
Ujang, bisa iring-iring.